Halo para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hero cantik dari bangsa elf dengan skill memanah yang sangat hebat. Ya, dia adalah Mia. Di video sebelumnya, sempat diceritakan Mia bertemu dengan Nana si peri kucing, dan juga bertemu dengan Hayabusa si ninja iga. Oh iya, bertemu Kagura juga. Soalnya Kagura mengikuti dari belakang, jadi cepat atau lambat pasti ketahuan. Mia dengan Kagura ternyata memiliki kemiripan loh. Ternyata kedua hero tersebut sama-sama itu. Kalian tahu kan? Nah, kali ini kita akan membahas cerita dari Mia itu sendiri. Tepatnya saat ia masih di kampung halamannya atau sebelum dia bertemu dengan Nana dan Hayabusa. Nah, langsung saja kita simak, inilah kisah dari hero Mia. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Di sebuah hutan terpencil di Land of Dawn yang bernama Emerald Woodland. Di sana adalah tempat tinggal dari sebagian besar bangsa elf. Salah satu dari mereka adalah seorang elf dengan kemampuan pemanah yang sangat hebat. Dia bernama Mia. Suatu hari terjadilah peperangan yang luar biasa hebat antara bangsa manusia dan orc. Peperangan tersebut sangat cepat meluas hingga akhirnya mendekati wilayah bangsa elf. Kaum elf pun tidak bisa tinggal diam. Mereka mengirim pasukan yang dipimpin oleh Mia untuk mengusir pendatang yang tidak diundang tersebut. Peperangan berjalan dengan sengit. Kaum elf mengerahkan semua usaha terbaik mereka untuk mengusir orc dan manusia. Tapi dengan jumlah pasukan musuh yang sangat banyak dan tidak terhitung, kaum elf terpaksa harus mundur hingga ke perbatasan hutan. Mia yang sudah sangat terpojok menuju ke kuil bulan dan meminta pertolongan kepada Dewa Bulan. Para pasukan manusia dan orc telah sampai di dekat kuil tersebut dan hendak melakukan pertarungan di sana. Keajaiban pun terjadi. Dewa Bulan ternyata menjawab doa dari Mia. Dia memberi kekuatan hebat kepada busur dan panah milik Mia. Mia pun dengan percaya diri mengambil busur dan panah miliknya, membidik ke arah para pasukan musuh, dan melepaskan anak panahnya yang terbang kencang dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan dari para bintang membuat panahnya berubah menjadi sosok elang yang melesat, membelah musuh dan menghancurkan mereka. Mia lalu beranjak menyelamatkan bangsa elf yang terjebak di kuil bulan sambil terus menghujani para musuh dengan panah bintangnya. Selain itu, elang miliknya juga ikut membantu Mia berperang. Elang tersebut menyerang musuh dari udara dengan serangan yang bertubi-tubi. Serangan Mia yang sangat deras layaknya hujan menimpa para orc dan manusia. Akhirnya, orc dan manusia dipaksa kabur dari pertarungan tersebut. Mia dan pasukannya berhasil memukul mundur dan menguasai lembah kuil bulan dari bangsa orc dan manusia yang sedang berselisih. Setelah peristiwa itu, bangsa elf menganggap Mia dan elang pelindungnya adalah jelmaan dari Dewa Bulan. Mia dalam hatinya berpikir bahwa peperangan ini akan kembali dan terus terjadi jika dia tidak menghentikan dari akarnya. Akhirnya, melalui pesan dari Dewa Bulan, Mia pun memutuskan untuk pergi berkelana ke pelosok negeri untuk mencari sosok raja yang bisa memimpin dunia ini dan membawa kedamaian kembali. Tamat.
Nah, itulah tadi cerita dari Mia, sang elf penjaga dari kuil bulan. Jika kita menyimak cerita tadi, terjadi sebuah peperangan yang mengakibatkan bangsa elf terancam kehilangan tempat tinggal. Perang tersebut terjadi antara bangsa orc melawan manusia. Nah, menurut kalian, siapakah pemimpin dari kedua bangsa tersebut yang berperang saat itu? Nah, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Orispot untuk mendapatkan informasi terbaru dan terlucu dari game Mobile Legends. Dan jangan lupa untuk follow akun Mobile Legends Orispot untuk mengikuti giveaway tambahan. Sampai bertemu di video selanjutnya, salam Orispot.